Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Poni Tutorial. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengatasi icon di desktop yang tidak bisa dipindahkan. Nah, oke, langsung saja ya. Kita lihat, kita coba ketika kita ingin memindahkan ini malah kembali lagi ya. Kita lihat Microsoft Word ini kita pindahkan. Nah, malah kembali lagi, malah pindah ke atasnya. Nah, cara mengatasinya ini dikarenakan icon otomatis atau mengatur otomatis icon itu aktif ya. Nah, caranya kalian klik kanan, kemudian ke view, dan hilangkan centang yang auto arrange icon ini ya. Nah, ini ya yang bacanya ini yang auto, hilangkan centangnya. Nah, maka ikonnya bisa kita pindahkan sesuai dengan keinginan kita. Dan ini bisa kalian gunakan juga untuk merapihkan ikon ya. Ketika ikon berantakan begini, ingin kalian rapihkan, kalian tinggal klik kanan. Nah, ketika ikon berantakan begini, kalian ingin merapihkannya secara otomatis, kalian tinggal klik kanan. Ke view, kemudian centang yang auto arrange icon ini ya, atau pengaturan otomatis icon, kita klik. Nah, maka iconnya telah kembali. Nah, itu ya cara mengatasi icon yang tidak bisa dipindahkan. Ini dikarenakan pengaturan otomatisnya aktif. Nah, oke ya, itu aja untuk tutorial kali ini. Jika kalian ada kendala atau masih bingung, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and subscribe-nya.